Mas Gaga ini merupakan seperti yang tadi dijelaskan oleh saudara Fatih, merupakan salah satu karya sastra Islam yang bagus gitu dan bisa memotivasi cara bersilatnya. Kemudian sini pendidikan, kira-kira tetap ada background pendidikan dalam cerita-cerita di Mas Gaga ini, baik dalam Mas Gaganya itu sendiri ataupun di 14 kumpulan cerpen lainnya. Kemudian ya, dan selanjutnya adalah percintaan. Di sini memang tidak lepas dari percintaannya, dan percintaannya itu memang sangat indah sekali. Kalau misalnya kita mendapatkan sosok Mas Gaga itu sendiri, subhanallah sekali gitu, untuk para wanita pasti bakal bahagia. Kalau hari ini berdoa semoga kita mendapatkan sosok seperti Mas Gaga. Untuk yang sudah baca mungkin harus baca kedua kalinya karena gak akan bosan, dan untuk teman-teman yang belum baca